Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, sekarang ini saya masih berada di area Masjid Agung Kauman Magelang selepas maghrib ini. Dan tampak tadi banyak orang, banyak warga yang menyerahkan sedekah takjil untuk dibagikan kepada warga masyarakat. Di samping saya ya, ada ini anggota takmir masjid, panitia. Saya akan ajak bincang-bincang. Selamat petang, Mas Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang. Jadi warga memang banyak yang mensedekahkan ya. Alhamdulillah. Takjil. Tiap hari ada. Iya, iya. Jadi takjil itu untuk buka bersama ada ya. Sendiri. Ya. Yang untuk setelah tadarusan juga ada sendiri. Iya. Yang khusus untuk buka bersama itu dari warga Kauman. Dari masjid, maksud kami, yeah. Dari masjid itu sekitar 300-an bungkus, 300 bungkus setiap harinya. Yeah, yeah. Tapi harinya. Tadi saya melihat warga di luar Kauman itu juga ada yang bersedekah ke sini menyerahkan takjil masjid berkeranjang-keranjang pakai mobil. Memang begitu ya? Itu dari luar? Benar. Yeah. Memang tidak hanya dari masjid aja, jadi kita juga menerima dari di luar warga Kauman, entah dari luar kota, entah dari mana, yang rutin tiap bulan itu biasanya ada. Terus disalurkan gitu ya? Ya, disalurkan, langsung kita salurkan ke yang membutuhkan. Yang enggak, langsung di masjid. Nanti kalau sisa, baru entah disalurkan ke pondok atau panti asuhan. Bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh maghfirah dan keberkahan ya. Dan kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, ya mestinya tidak hanya di bulan Ramadan. Itu kan maknanya berbagi pada yang membutuhkan, bukankah begitu ya? Nggih, leres. Leres sekali, kali disambi. Ya. Oh, di monggo-monggo santai mawon ya. Guys ya. Bagi-bagi takjil di Masjid Agung Kauman ini memang sudah sejak dahulu kala, sejak saya kecil itu sudah berlangsung sampai sekarang. Ya, kita kalau mampu berkelebihan, ada rezeki, sebaiknya kita bersedekah berupa takjil untuk warga. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kekayaan kita, justru akan menambah dan menambah nikmat kita ya. Dan bersedekah merupakan wujud rasa syukur kita. Oke, Mas Bro ya, saya panggil Mas Bro aja nggak apa-apa. Pokoknya jaga kesehatan, jaga stamina. Amin. Ya. Dan amin. Terus melayani orang yang membutuhkan, menyalurkan ya. Gitu. Yeah. Dan semoga kedepannya semakin banyak warga yang bersedekah. Nyun sewu, itu mau menambahkan sedikit itu. Bagaimana? Masih ada yang sisa, nanti sisanya kita naikkan ke masjid. Oh iya iya. Apa setelah tadarusan? Oh gitu ya. Nah guys ya, itu ada sisa. Sisa itu nanti akan dinaikkan untuk setelah tadarus ya. Itu saja bincang-bincang saya dengan sobat saya ini, kawan lama, konco kawin remaja podo melingi dulu ya, untuk semua viewer yang masih mengikuti channel ini. Salam hablum minanas, salam paseduluran sak lawase, salam rukun, jaga persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam kebangsaan.